Beberapa waktu yang lalu, sebuah tank milik TNI diketahui menabrak gerobak makanan dan juga empat sepeda motor milik warga. Kejadian itu terjadi di Jalan Raya Cipatat, Kabupaten Bandung Barat pada Kamis 10 September 2020. Insiden itu pun juga sempat terekam video amatir warga dan menjadi viral di media sosial. Setelah video tersebut viral, beredar narasi yang berisikan bahwa penyebar video tersebut akan dilaporkan ke pihak berwajib. Pelaporan tersebut lantaran penyebar video dianggap melanggar Undang-undang Transaksi Elektronik. Terkait hal tersebut, Kapendam III Siliwangi Kolonel Infantri FX Rivelianto Kasih memberikan keterangan. Secara tegas, Kapendam membantah isu yang menyebutkan penyebar video tabrakan tank itu akan diburu dan dilaporkan. Menurutnya, persoalan itu telah diselesaikan oleh Batalyon Kavaleri 4 atau tank Kodam 3 Siliwangi dengan pemilik kendaraan dan pemilik gerobak. Berdasarkan hasil musyawarah dengan pihak korban, pihaknya telah mengganti seluruh kerugian tersebut di antaranya 4 unit sepeda motor dan 1 buah gerobak. Sebelumnya, sebuah tank milik TNI diketahui menabrak gerobak makanan dan juga 4 sepeda motor milik warga. Dalam video berdurasi 19 detik itu, memperlihatkan 2 unit tank melintas keluar dari arah PLTA Saguling. Tank pertama yang keluar tampak berhasil dan meluncur dengan lancar. Namun, saat tank kedua melintas, nampak kendaraan militer itu sedikit oleng saat berbelok hingga menabrak gerobak penjual makanan. Tak hanya gerobak, tank tersebut juga menabrak sepeda motor yang tengah berhenti di pinggir jalan. Dikutip dari Tribun Jabar, Pandit Lantas Polsek Cipatat Ibda Nana mengungkapkan kejadian tersebut tak menimbulkan kerusakan parah. Nana juga menegaskan, tak ada korban luka ataupun tewas dalam peristiwa ini. Menurutnya, saat tank tersebut ingin berbelok, pengemudi tak bisa mengendalikan laju tanknya. Nana menyebut, kerusakan dialami oleh penjual gorengan dan 4 warga yang motornya terlindas. Masalah ini juga disebut telah diselesaikan oleh pihak TNI. Demikian Tribunnews update kali ini. Saksikan terus berita update lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!